Bosku, sekarang sudah sampai di dalam kedai. Saya mau melihat-lihat sesuatu nih, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana? Karo Krucil 85. Ketemu mana ya? Karo channelku Krucil 85. Oke, aku arep nang kedai atau nang supermarket Brunei. Di Brunei Darussalam, maksudnya minyak goreng terutama ya. Terus ikuti terus keseruanku Krucil 85. Oke. Let's go. Oke, bosku, sekarang sudah sampai di dalam kedai. Saya mau melihat-lihat sesuatu nih, bosku. Ini banyak minuman ini, guys. Oh, banyak minuman. Kedai. Seperti ini kedainya, guys. Harga minyak goreng terbaru mau menjelang bulan suci Ramadan. Ini 5 kilo harganya 15. Harganya 15. Ini yang 1 kilo setengah 6 ringgit. Ini berapa harganya? Ah, 5 ringgit. 5 ringgit ini, guys. Oh, harganya 5 ringgit. Oh, yang umum. Saya mau membeli tahu. Ini tahunya. Mana bos jepit, bos? Jepit mana jepit? Untuk ambil tahu. Wah, masuk sana. Ini seringgit dapat 3, guys. Oh. Kalau seringgit dapat 3, kalau Indonesia ini 10.000. Guys, mau beli tahu. Ini sayurnya. Ini jenis sayurnya ini lombok, tomat. Saya juga mau beli tomat. Nah, ini. Tomat harganya seringgit, guys. Nah, kedainya seperti ini keadaannya. Sayurnya ada wortel. Harga wortel ini 1 ringgit 20 sen. 2 biji ini, guys. Oke, lanjut. Cari yang lain dulu. Alhamdulillah, bagus, bos. Mau bayar, bos? Ini sama ini. Nah, uang 10 ringgit. Uang 10 ringgit. Dapat berapa? Dapat berapa? Kembali berapa maksudnya? Kembali 15 sen. Lebihnya 685. 685 lebihnya. Sudah. Nah, sudah. Nah, belanjaan di Brunei Darussalam seperti ini, guys. Brunei Darussalam. Seperti ini. Jurdong. Raymar Jurdong. Ini macam mana? Ya. Wis mulai vlogku dino iki karo bose. Ya, Bos ya. Thank you, Bos. Oke, saudaraku, sekarang saya udah mau pulang. Udah maghrib ini. Ini dapat tahu sama tomat seperti ini, guys. Habis belanja tadi sama review harga minyak menjelang bulan suci Ramadan. Wes ngono ae. Pantau terus videoku, jangan lupa subscribe, komen, like karo Krucil 85. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.